kita buka. Ini yang kita cari, ini bang. Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama saya Kombo. Dan di video guys, kita akan mau bermain game Marvel Strike Force lagi. Di sini gue akan mau menggacha guys ya, karena gue udah menabung sudah berlama-lama. Dan di sini guys, sebelum itu kita akan mau top up sebentar ya, dikit, karena ini nanggung guys ya. Ada 3999 ya, gue akan top up dulu di Koda Sub untuk menjadi 4000 Power Cross ya guys ya. Langsung aja kita ke Koda Sub-nya dan kita langsung aja. Oke, kita sudah masuk di dalam Koda Sub-nya dan kita langsung masukkan aja ID Fire kalian guys ya. Oke, kita udah, kita langsung pilih pembayaran. Kalian bebas mau pilih yang mana. Di sini ada yang lewat ShopeePay, GoPay, Oppo, Dana, Telkomsel juga bebas ya guys ya. Di sini gue mau pakai GoPay guys ya. Oke, langsung aja masukin email kalian dan langsung aja beli sekarang. Oke guys, kalau sudah benar nih ya, langsung aja kita konfirmasi. Dan kalian scan aja itu langsung ke Gojek kalian dan scan GoPay-nya guys ya. Kita langsung bayar. Oke guys, juga sudah selesai pembayarannya lewat GoPay dan langsung dia makasih, pembelian berhasil ya. Langsung aja kita ke gamenya guys ya. Oke guys, dan kita sudah lihat apakah sudah bertambah ya. Apakah sudah bertambah? Oke guys, sudah nambah jadi 4000. Oke guys, kita kan 4000 menggacha, ada gold, ada energi dan ada power energy. Kayak gitu ya, kita claim dulu ini. Wow, baru nih season kedua kah? Oke guys, gua aduh gagal dong dapat si Falcon America guys. Malah dapat cloak ya. Dan di sini karakter gua guys, kemoliat kan sudah lihat tadi ya. Ada pemain ini dia, ada Gamora, ada Thor, ada Wolverine, ada Loki dan Nebula guys. Karakter yang dipakai top global guys ya. Oke guys, langsung aja kita gacha. Di sini ada gacha gratisan, kita buka dulu. Dan di sini gue ingin mendapatkan, untuk mendapatkan karakter yang lagi evening guys, yaitu musuhnya Venom guys yang merah ini, apa namanya sih? Charge Cage itu guys. Ya, kita lihat tuh ini guys ya. Wow, serap ya. Mungkin Cage itu ya. Atau anti Venom juga boleh sih. Kita langsung ke pembekalan saja. Ini guys, waduh 45.000 ya, cuma dapat 3 fragment. Alright. Kita langsung ke orbs dan sini guys udah 16 untuk orbs premium, orbs bentang merah. Wah, sudah saya kumpulkan guys, sudah saya tabungin. Wow, 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 wow. Oke, kita langsung aja gacha di sini guys ya. Gacha ini kita ambil dulu. Target kita untuk mendapatkan 50 fragment agar bisa cepat ya. Langsung kita buka. Ini yang kita cari, ini bang. 18 guys, masih banyak. Dapat Carnage ini guys. Lumayan ya, oke. Nice, kita buka lagi. Bisa buka 10. Oke, 15. Oke dah, kumpil. Oke guys, gacha 10 ya. Gak cepet guys. Dapat admin sama ini castle. Ini GG guys, ini guys. GG guys. Dapat. Oke, oke si Hulk udah terkomplit. Venom. Nah, ini juga nih mau dapat anti Venom ini. Susah juga ya. Ada dapat ini guys. Udah terkumpul Ghost Rider. Apa lagi guys? Ini apa ini? Proxima Manek, ini anak buahnya Thanos. Swap. Masih banyak guys. Oke guys, habiskan ya. Oke, dapat sampah lagi. Dapat tenang. Penyerang Kree, buka lagi guys. Dapat ini. Nah, ini Saron Carter juga bagus. Ada berapa yang terkumplit guys, kita lihat nanti ya. Alright, kita dapat Death Rapid, hampir 2 biji lagi dong. Oke, udah selesai ini ya, kita lihat guys. Oke, kita dapat Venial Grey. Bagus kayak ini ya. Wah, ini mana buah cuy. Kita ambil aja guys. Nice. Oh,
Oke, dapat ini pasukan Hydra. Pelan lo. Nggak sampah-sampah. Nice, kita dapat karakter baru guys, si Hulk. Si Hulk ini siapa ya? Wush, daya tempurnya gede guys. Oke, kita rekrut saja guys. Serem amat sih. Nice. Wah, ini GG guys. Dapat. Ini yang GG. Mantap. Ini damage-nya guys, area semua cuy. Nice guys, mantap kita. Wow. Oke, kita dapat ini. Ini siapa ya? Anak buah kah ini? Penembak jitu. Alright guys, sudah habis. Kita juga bisa beli karakter di sini guys. Di pembekalan. Nah, ini yang mana beli ya? Udah dapat semua sih. Mungkin kita beli buat Gamora guys. Nah. Oke, kita lanjut lagi ke op. Ada os bintang merah. Nah, ini buat ningkatin kekuatan power kalian guys. Tapi kita skip aja. Ada tiga ini. Ini dapat apa ini ya? Nanti kayaknya bagus ya. Coba kita klaim. Wah, danger remaja yang kabur dari rumah. Kabur dari rumah dapat kekuatan gitu ya. Nah, susah nih mas. Lihat, dapat susah guys. Ini karakternya nggak kuat ya. Abis, udah kita skip. Ada os biasa 30. Kita buka 10 dulu guys biar cepet. Alright, kita lihat dulu karakternya cuma dapat satu, ada Gamora. Wow, kartunya cuma dapat satu ya, kurang hoki di sini. Ada lagi 10. Oh, nice, dapat karakter. Waduh, satu doang ya, suram. Dapat Ghost Moon Knight. Tidak ada Chargane ya, Chargane. Oke, 10 lagi terakhir. Oke, dapat emas 5, dapat Iron Groot, tapi belum komplit. Nah, ini juga GG guys, karakternya ini guys. Oke guys, kita kembali saja. Udah ya, habis. Oke, emas kita buka dulu 9. Habisin aja guys. Kita kan habiskin semua yang gua tabungin guys. Oke, Op Pusaka. Kita bisa dapat apa ini, karakter Marvel kah? Oke, gacha 10. Wah, banyak dong. Onjay. Ilmuwan magang. Ada kable. Ada Daredevil. Oke, terkomplit 2 guys. Ini belum. Oh, ini udah guys. Udah guys, udah aku ambil. Ada Vision. Waduh, 5 lagi. Daredevil udah. Mihawk udah, Mihawk. Ini juga udah. Oke, enggak apa-apa. Kita buka satu-satu. Dapat 5 biji, enggak terkenal. Nah, enggak terkenal juga kan. Enggak dapat Black Panther dan oke, kita dapat Dread Devil guys. Apakah ini bagus? Kotak gua sih kurang. Nah, kita lanjut saja guys. Alright, dapat Cable. Di X-Men kan ini, yang dia membunuh istrinya. Membunuh istrinya guys. Alright, udah habis kah? Sudah habis kah? Masih ada lagi guys. Tapi bukan karakter ini ya. Wah, ada nih. Wah, ada Venom, anti Venom guys. Dapat. Buh. Ini yang GG guys, Moon Dragon. Oke, dapat Clue Asbian, mantap sih. Waduh, susah juga ya ini. Oke, apakah ini bagus? Ini bukannya anak buah Thanos ya? Bintang 3, cong. Mantap guys. Pertaburan hero gua. Oke, ini over capaian. Kalau kita capaian, kita dapat ini. Kita buka 10-10 aja. Langsung dapat Black Panther. Dapat Loki. Mantap, Loki gua bintang upgrade. Gua murah belum dapat. Enggak ada Black Panther, guys. Buka lagi dong Black Panther. Dapat emas. Oh, ini udah dapat Scream. Enggak ada ini, guys. Black Panther. Ayo dong Black Panther. Spider-Man ini juga mantap. Ntar dulu.
Tidak ada Black Panther. Aduh, gimana sih? Wes, kita dapat Nona Marvel. Kekuatannya adalah gomu-gomu, guys. Kenapa deh kekuatannya gomu-gomu ya? Kita lanjut saja. Oke, ini udah habis, ini enggak usah lah ya. Ada lagi enggak nih? Emas enggak usah lah ya. Oh, ini guys. Seperti berapa karakter ya. Kita buka 10. Wow, red. Lumayan karakternya nih. Dapat Rescrew. Ini White Tiger. Kita konfirmasi. Kita buka lagi 10. Dapat Ant-Man, dapat Mantis, dapat Sifu. Oke, Mantis gua udah kumpul, guys. Dapat pengawal Ajang Kree. Kita buka 7. Oke, jelek. Kurang beruntung. Ayo dapat ungu, guys. Oke, nice. Oke, nice, mantap. Full red udah dapat. Oke, dapat ungu juga. Oh, dapat White Tiger hampir menyentuh. Oke, dapat karakter baru, dapat Mantis, guys. Oke. Kekuatannya meniduri. Kita menidur, guys. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi, guys. Ini gua enggak ada karakternya. Buat upgrade doang ini. Wow, ini juga ya. Wah, enggak ada, guys. Wah, enggak ada, guys. Oke, kita gacha yang ini, guys, yang merah. Ini buat nambah karakter kekuatan kita. Jadi bintang merah bisa nambahin berapa persen ya? Tuh, 10%. Tingkatannya 5% lah ya. Semoga dapat Gamora. Ya. Gak kepake. Nice. Dapat Nebula, nice. Karena gue pake, guys. Oke, dapat Mantis. Lumayan. Ah, gak kepake, guys. Gak pake. Ada lagi. Gak kepake. Gak ada karakternya, coy. Empat bintang tapi nggak kepake. Gamora dong. Aduh, dapat dia lagi. Oke, nice, dapat Spider-Man. Dapat siapa ini? Ah, dia lagi ya. Nggak bosan apa ya? Oke, dapat hero yang sebenarnya tidak kuinginkan dapat gitu ya tuh. Dia lagi gitu. Oke, dapat Spider-Man. Nah, ini guys, nambah kekuatan. Kita upgrade, promosikan dulu Spider-Man-nya biar nambah kekuatannya. Nah, udah ya. Ini nih, kita promosikan. Jadi bintang 3 merah. Ini juga kita promosikan walaupun kita tidak upgrade ya. Ini dia, kita dapat Thor, kita naik ke pangkat kan menjadi bintang 5. Bintang 4 ya. Wow, keren. Oke, guys, mungkin segitu aja ya. Kita dapat karakternya banyak banget, cuy. Bisa lihat di sini. Wah, yang ini ya. Mana ya, guys ya? Mana karakter terkuat itu? Mana? Ini dia, guys. Ini lumayan terkuat lah. Oke, guys, mungkin segitu aja ya. Ini udah keringetan ya. Saya Rob Komo, undur diri. Bye-bye. Kita akan review semua karakter yang kita